Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Faslun yajibul istinja'u min kulli rakbin kharijin min as-sabilain. Ini sebuah pasal yajibu, hukumnya wajib al istinja'u oleh beristinja cebok. Faslun, ini sebuah pasal yajibul istinja'u, wajib oleh beristinja. Min kulli rakbin, dari setiap yang basah. Kharijin, yang keluar. Minas sabilaini, daripada dua jalan. Jadi kata beliau wajib beristinja. Ya. Wajib beristinja. Ini tidak alal fauri, tidak atas segera. Ya. Kecuali kepengen sholat baru segera. Ya. Pengen ibadah baru segera. Jadi enggak, kalau enggak itu entar-entaran boleh, tapi ya kagak enak lah. Kalau belum cebok kan kagak enak ya. Min kulli ratbin, dari segala yang basah, dan juga disyaratkan dapat terlihat oleh pandangan mata mengotori. Jadi kalau bersih-bersih ya entar-entaran boleh, kecuali pengen hendak sholat. Kalau pengen hendak sholat ya, ya langsung lah. Lagian kita gak enak kalau belum cebok. Iya, kalau pulen-pulen aja gitu ya, kalau belepetan. Ya. Minas sabila, ini daripada dua jalan. Kemaluan depan, kemaluan belakang, kubur dan dubur. Ya. Wairil mani, yang selain mani. Jadi kalau mani tidak wajib istinja. Kenapa? Karena tidak ada maksud daripada menghilangkan najis. Karena istinja itu adalah untuk menghilangkan najis. Istinja itu bahasa kita cebok. Cebok. Ya. Ada bahasa selain cebok ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Ya, jadi kalau keluar sperma enggak wajib. Ya. Enggak wajib istinja, tapi wajib mandi. Ya, enggak wajib istinja karena kenapa? Karena luput maksud daripada menghilangkan najis, karena dia tidak najis. Tapi wajib mandi. Jangan entar-entaran kalau kita habis keluar sperma. Entar-entaran mandinya. Ya. Ya. Jangan entar-entaran karena itu dalam keadaan junub. Jangan sampai kita berjalan dalam keadaan junub, jangan sampai.
apalagi lebih tinggi lagi, jangan sampai kita berjalan dalam keadaan tidak wudu. Tinggi lagi. Jangan sampai kita, ya apalagi yang tadi, jalan dalam keadaan junub. Pergi ojek, ngojek itu masih dalam junub. Ada yang begitu, Pak? Ada. Cerita orangnya cerita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia kata udah keseringan begitu. Astagfirullah. Kebangetan itu mah. Kebangetan. Jangan sampai. Bahkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, usahakan kita berjalan kemanapun jangan sampai enggak pakai wudu. Usahakan kita pakai wudu selalu kemana aja. Jangan sampai kita batal wudu, jangan sampai. Maksudnya jangan sampai enggak punya wudu, batal kita wudu lagi. Jalan ke pasar punya wudu. Jalan sekolah punya wudu, jalan kuliah punya wudu, pergi ngajar punya wudu. Apalagi ngajar punya wudu, ngaji punya wudu. Jangan sampai enggak punya wudu. Selalu kan kita berwudu. Ya, rasanya malu kalau kita enggak berwudu. Dalam keadaan apa? Tidak suci. Jadi usahakan dalam keadaan suci. Jadi ketika kita dalam keadaan suci akan dapat pandangan, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat, dipandang, ditatap, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu, ya umpama kita termasuk orang-orang yang ya mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah kita menuju Allah, 10 langkah Allah menuju kita. Itu biasain tuh kita berwudu, jangan sampai kita enggak berwudu. Ya, apalagi junub, na'udzubillah, jangan sampai. Ila ayat hural mahalu, sampai bahwa suci tempatnya itu. Di istinja sampai suci. Au yamsa'uhu bisalasi masa'atin, atau dia sapu sesuatu, ya, tempat keluarnya najisnya itu dengan tiga sapuan. Ya, dengan tiga sapuan. Jadi dengan tiga sapuan itu pakai batu. Jadi apa pakai batu ini ya? Alternatif, boleh pilih. Boleh kita pakai air, boleh kita pakai batu, tapi kalau pakai batu mempunyai banyak syarat. Tidak serta-merta kita pakai batu. Jadi ada beberapa syarat atau yang sejenisnya. Kalau dia buang airnya belepetan ya kagak. Belepetan itu ya. Perutnya mules. Ya itu mental-mental itu enggak bisa pakai batu. Wajib pakai air itu. Ya, jadi pakai batu bagaimana caranya? Nih, pakai batu. Kemaluan belakang ini umpama nih. Saat batu pertama kita ambil dari atas dah. Kita putar umpama dari kanan ke kiri. Nah, ketemu di atas. Buang. Ambil lagi. Nah, tadi kan dari sini. Dari sini sekarang. Dari kiri ke kanan. Nah, buang. Yang ketiga, sauk umpama dari bawah ke atas serata. Wajib tiga kali. Sekalipun satu kali udah bersih, dua kali udah bersih, wajib tiga kali. Batunya ada tiga. Batunya ada tiga. Ya, batunya ada tiga, boleh. Boleh juga batunya satu besar, ada sisi tiga, ada tiga sisi, boleh juga begitu. Karena yang disyaratkan tiga kali sapu.
Oh, tiga kali sapu berarti satu batu bisa. Satu batu bisa, tapi enggak enak gitu ya. Iya. Jadi ini adalah boleh pilih. Boleh kita pakai air, boleh kita pakai batu, ya. Yang paling bagus di antara kita pilih mana yang bagus, air apa batu? Yang bagus adalah air. Tapi kalau pakai batu itu pakai harus ada memenuhi syarat. Yang paling bagus lagi digabung dua-duanya, batu sama air. Tapi batu dulu baru air. Kenapa batu dulu baru air? Kalau air dulu udah rapi duluan, udah bersih. Tapi saya rasa belum pernah nih yang coba nih, bener kan? Oh, air masih banyak. walaupun air banyak boleh. Ya, jadi ini bukan bukan air dulu baru batu, bukan. Wajib umpama enggak boleh pakai batu kalau air masih banyak, bukan. Jadi bukan seperti tayamum, bukan. Nah, kalau tayamum kita air dulu dalam wudu tuh ya, iya kalau tayamum tuh wudu dulu baru tayamum gitu. Tapi kalau ini boleh. Ya, boleh walaupun airnya berlimpah ruah, boleh. Mau gua pengen batu aja. Enggak usah pakai air. Ya cuma begitu dah bau dah. Iya. Gitu. Tapi enggak serta-merta pakai batu dibolehkan. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Au aksara ila ayan qiyal mahalu. Boleh bacanya ayan qiyal mahalu atau ayun qiyal mahalla gitu, boleh. Atau lebih ya dari tiga sapuan sampai bersih tempatnya. Wa in baqiyal asaru sekalipun masih tersisa oleh bekasannya. Ya. Jadi atau lebih daripada tiga, umpama tiga sapuan belum bersih, nah, wajib tambahin empat, jadi empat, tambahin empat wajib. Sudah sampai empat udah bersih, sunat tambahin satu biar ganjil lima. Umpama lima belum bersih juga, ya wajib tambahin satu, enam. Enam udah bersih, sunat tambahin tujuh. Satu lagi jadi itu tujuh. Umpama tujuh belum bersih juga, wajib tambahin satu jadi delapan. Nah, sunat tambahin satu jadi sembilan. Tapi bokeh sekali itu ya. Lecet kali itu. Diusak sama batu mulu. Paham tuh ya? Ya wajib tambahin sunat, ya tambahin gitu. Biqoliin to'irin jamidin wairi muhtaramin. Dengan menggunakan apa? Biqoliin, dengan menggunakan yang dapat menarik, ya mengarik, mengikatnya, yang dapat menarik. To'irin yang suci, yang menarik, batu kan menarik ya. Jamidin yang beku, ghairi muhtaramin yang tidak dihormatkan. Yang tidak dihormatkan. Yang tidak dihormatkan. Jadi yang tidak dihormatkan. Jadi kalau sesuatu yang dihormatkan enggak boleh. Ya. Yang suci. Jadi kalau yang enggak suci enggak boleh, najis enggak boleh, jamidin yang beku. Kalau yang cair enggak boleh, yang tidak dihormatin, yang dihormatin enggak boleh. Kira-kira apa? Emang ada sesuatu yang dihormatin? Iya ada. Ya. Seperti tulang itu enggak boleh ya. Pakai tulang gosok aja enggak boleh.
karena tulang makanan jin. Tulang makanan jin. Ya, tulang makanan jin. Kalau pengen tahu tulang makanan jin, taruh tulang di mana gitu ya. Di rumah bapak boleh, di pojokan di mana gitu. Biarkan dia. Nanti dia lama-lama bersih tuh dia. Pernah lihat tulang bersih? Nah itu. Itu dijilatin jin. Dijilatin jin. Kalau kita punya makanan dibuat cebok, marah apa kagak? Punya makanan roti kita buat cebok, boleh enggak? Marah enggak kira-kira kita? Marah. Jin lah ya begitu sama. Terkemasukan jin. Jadi ada sesuatu yang enggak dibolehkan karena berkaitan dengan jin. Dengan apalagi contohnya? Kencing di lubang enggak boleh, Pak. Kenapa kencing di lubang enggak boleh? Karena di lubang itu tempat jin. Itu memang tempatnya. Entar kalau enggak boleh di situ, cing aja mau di mana entar. Itu memang sudah ditempatkan tempat kita. Ada orang yang buang air di lubang tanah. Ada. Saya saksikan itu ada. Dulu masih di dekat di rumah orang tua saya di Gondrong tuh. Orang bapak kan pindah ke sana tuh. Itu tanahnya digali. Bolong-bolong banyak kayak gini. Masya Allah. Tanahnya bolong-bolong gini. Buat apaan? Buat buang air katanya. Bukan buat kencing, buat buang air. Tak udah buang diuruk. Dulu masih saya kecil, pas udah besar sih udah nggak ada lagi. Dulu kan masih banyak ini pohon. Sekarang udah jadi kota lah. Kencing di air tenang juga nggak boleh, Pak. Kenapa? Itu juga jin, ada jin di situ. Jadi kita berarti apa? Kita tidak boleh mengganggu makhluk sekalipun jin. Apalagi orang. Jadi orang jangan usil. Berarti kalau di danau enggak boleh yang ngejalan. Iya, tenang. Iya, tenang. Iya. Danau kan tenang, kalau kali kan jalan. Iya. Enggak boleh. Jadi kalau tenang air jangan dikencing situ. Karena di situ ada jin. Iya. Jadi hikmahnya kita enggak boleh mengganggu makhluk sekalipun jin. Enggak boleh kita. Jadi usahakan kita jadi manusia membantu orang. Ya. Orang lagi butuh apa nih? Bantuin. Ya. Jangan sampai kita membuat orang jadi tersakiti. Jangan. Bantuin orang, ya. Buat orang jadi tersenyum. Buat orang jadi gembira. Ya. Jadi idkhulus surur sedekah. Memasukkan kesenangan ke dalam hati orang adalah sedekah. Ya, min ghairin tiqalin, dari tanpa ada berpindah. Jadi kalau bahasa kita apa tadi? Ya, ee-nya enggak belepetan. Kalau belepetan enggak bisa. Jadi dia mencar ke mana-mana itu. Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Jadi ee-nya belum kering. Kalau dia udah kering itu enggak boleh. Kenapa? Karena batu sulit menghilangkan yang sudah kering. Karena apa? Kotoran itu kalau kering dia akan melekat.
dia punya lem perekat yang sangat kuat. Lihat, kalau kita mungkin kalau belum pernah kita lihat kali ya, udah mungkin ya, kalau yang masih kecil mungkin belum ya, jarang ya. Kalau dulu banyak ayam, ada tai ayam nempel di ubin, udah kering, keras nggak tuh? Keras. Itu daya perekatnya begitu. Orang apalagi kuat. Iya. Apalagi tai orang itu kuat dia, nempel banget. Sama Pak, punya anak kecil, ya, anak kecil orok. Dia kita biarin aja ee-nya sampai kering, biarin aja. Apa yang terjadi setelah itu terhadap pantatnya? Ledes, lecet, karena ditarik keras dia. Jadi kotoran itu mempunyai zat perekat yang sangat kuat, bahkan pewarna pun sangat kuat. Udah melalui pabrik sini. Masya Allah. Faslun. Udah itu ya. Faslun. Ini wa fasal. Wa min surutis sholati. Dan diantara syarat-syarat sholat. Nah ini syarat-syarat sholat. Kita mesti tahu syarat-syarat sholat. Karena kita sholat, Pak. Jadi kita ibadah itu mesti pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata ulama. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima. Sembayangnya rajin, ngajinya ogah. Rajin datang ke musala, maghrib, isya, tapi kalau ajak ngaji enggak mau. Itu boleh jadi mardudatun la tuqbalu. Ngeri begitu. Capek-capek kita. Ngeri terima. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mardunatun la tuqbal. Itu kata Matan Zubat. Kita jangan sampai itu. Jangan sampai seperti itu. Kita cari ilmunya. Apa tuh at-taharatu, syarat-syarat salat yang pertama adalah suci. Minal hadasil akbari, daripada hadas yang besar. Jadi suci dari hadas yang besar. Jangan sampai kita punya hadas besar. Apa hadas besar contohnya? Sucinya bagaimana? Sucinya, bersucinya kalau hadas besar, wahwal ghusru, yaitulah mandi. Jadi kalau hadas besar, sucinya dengan mandi. Kalau hadas kecil, sucinya dengan berwudu. Walladzi yujibuhu khamsatu asya', dan yang mewajibkan mandi itu ada lima perkara, lima sesuatu, lima perkara. Khurujul mani. Pertama adalah keluar mani, keluar sperma. Jadi keluar sperma itu wajib mandi. Wajib mandi. Baik sengaja maupun enggak sengaja, wajib mandi. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, wajib mandi. Dalam keadaan enggak sadar bagaimana? Ngimpi. Bapak ngimpi, man kalau orang tua mah jarang dah ngimpi soal sperma dah ya. Ya, jarang. Soalnya udah keluar. Anak muda biasanya. Iya. Anak muda ya. Itu ya wajib mandi. Wal jima'u, dan jima' bersetubuh. Ya, wajib mandi. Ya. Enggak boleh enggak mandi. Ya. Wajib mandi.
Wal haidu dan haid wajib mandi. Haidnya setelah selepas haid wajib mandi. Emang ada orang kagak mandi haid? Ada. Jima ada. Ada orang pahit begitu. Nah, beruntunglah kita, ya kita berada di lingkungan orang-orang yang takut akan hukum. Kita mandi. Wan nifas sudah nifas, habis selesai nifas wajib mandi. Selesai nifas. Wan wiladatu dan melahirkan, ya wajib mandi. Nah ini melahirkan Pak, diperhatikan. Ini banyak orang yang keliru. Jadi melahirkan itu ada dua. Ya ada dua melahirkan. Melahirkan basah, melahirkan kering. Yang basah yang mana tuh yang keluar darah banyak? Ya, keluar darah banyak di pulang. Yang umumnya tuh, yang umumnya keluar tuh, yang umumnya tuh keluar. Bisa keluarnya ya banyak, bisa keluarnya enggak banyak. Bisa umumnya paling banyaknya itu adalah 60 hari atau 2 bulan. Ada juga yang 40 udah berhenti, ada yang 20 hari juga udah berhenti, ada. Itu termasuk namanya beranak basah. Ada yang beranak kering. Beranak kering itu dia enggak keluar darah banyak, cuma sedikit doang. Sedikit keluar. Bukan karena darahnya, darahnya ada, cuma setelah itu enggak ada lagi darahnya. Nah, wajib mandi wiladah itu kapan? Itu. Kapan dia? Wajib mandi itu, ya. Wajib mandi wiladah, mandi wiladah itu kalau dia beranaknya beranak kering, dia langsung mandi. Kalau beranaknya basah, melahirkannya basah, mandinya nanti bareng nifas. Ya. Nanti ya pas mau ya mau habis selesai darah nifas. Iya. Loh kalau kita lagi habis melahiran langsung mandi, kesian enggak tuh orang yang lahiran? Masya Allah. Belum pernah lahiran kan, belum pernah. Orang perempuan kita lihat bagaimana yang lahiran, capek. Bukan capek doang, sakit. Orang perempuan habis melahiran soalnya sakit. Tapi bukan itu alasannya, itu diantaranya. Kenapa? Ya enggak langsung ya kalau yang kering langsung mandi. Karena enggak ada darah di situ. Kalau yang basah mandinya nanti. Yang basah itu yang keluar darah terus. Keluar darah terus, mandinya nanti. Setelah selesai ya bareng selesai darah menipas. Mandi wiladahnya. Ya. Kenapa begitu? Karena syarat mandi adalah bersih daripada nifas. Nah, itu alasannya. Syarat mandi itu bersih daripada nifas. Sedangkan dia masih ada nifas, kok mandi? Gitu. Kecuali mandi biasa. Nah. Kemudian diantaranya lagi hikmahnya, kenapa? Lagian orang kalau habis ngelahirin juga Masya Allah luar biasa, berat, perih, kena air juga. Apalagi yang disesar, enggak boleh kena air. Nah, apalagi begitu. Dikuatkan nih pendapat ini. Ini ada kita baca di kitab Siyarus Salikin. Nah, jarang orang kaji itu ya. Dulu kita baca sama Guru Abdurrahman. Sini. Ada itu keterangannya dalam kitab Siyarus Salikin. Juz pertama halaman 11 itu dijelasin begitu. Begitu cara mandinya. Iya. Dan orang perempuan baru melahiran beranaknya sesar, mandi mandi mandi. Astagfirullahaladzim. Ini orang kagak nggak tahu ngerti nih. Biasa aja. Ya, lagian orang ya kalau baru melahiran itu Bang Haji kalau sesar enggak boleh kena air. Ya enggak boleh kena air. Sakit dia. Ataupun orang yang beranak
bukan sesar, itu juga mereka capek, lemes. Lemes. Ya. Jadi kalau mau mandi, mandi biasa aja atau dilapin aja. Ya, apalagi kalau sesar itu kan. Jadi mandinya nanti. Ini dulu saya dapat penerangan ngaji ketika ngaji kasih patuh saja sama guru makmun. Dapat keterangan ini. Kemudian saya baca-baca ada dalam kitab Siyarus Salikin. Jadi jangan bini baru melahiran kita suruh mandi. Neng mandi, neng mandi, mandi langsung mandi. Orang lagi kesakitan suruh mandi, kata bininya, lu kagak ngerasain aja bang. Jangan, kesian pak. Masya Allah, apalagi kalau disesar, Masya Allah. Kalau istri lagi melahirkan, kita sebagai suami bantuin. Jangan istri lagi melahirkan, suaminya cuek aja. Jangan. Bantuin apa yang kita bisa. Bantuin. Wa furudul ghusli istani. Fardu-fardu mandi ada dua. Niyat rafil hadasil akbari. Niat mengangkat hadas yang besar, wanahwi dan seumpamanya. Jadi harus niat. Niatnya kita dah apa itu? Nawaitu rob al hadasil akbar an jamil badani fardu alaya nilai taala gitu ya. Udah itu tuh, itu niat udah cakep, udah lengkap, udah. Itu orang tua kita punya ajaran. Jangan diganti-ganti lagi, udah itu aja. Dulu kan nama guru kita Ustaz Usup ya, itu aja dah. Diajarin itu udah pakai aja, udah cakep udah. Furudul ghusli isnani, perdu-perdu mandi ada dua. Niatu rafil hadasil akbari wa nahwiha. Yang pertama niat mengangkat hadas yang besar dan seumpamanya. Yang kedua wa ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh badan. Meratakan seluruh badan, ya basaran wa sya'ran, kulit dan rambut, wa in kasufa, sekalipun tebal dengan air. Nih, jangan sampai rukun mandi kagak tahu padahal udah berkali-kali mandi. Innalillah. Pak, rukun mandi ada berapa, Pak? Berapa ya? Dulu pernah guru saya Kiai Syafi Azami, beliau ditanya mengkongkong, mualim, rukun mandi ada berapa? Beliau balik nanya lagi, kong, cucunya ada berapa? Rukun mandi nggak tahu, padahal udah berkali-kali mandi. Ya Allah, itu kira-kira yang dulu bagaimana terjadi tuh? Sholatnya gimana kalau begitu? Nih, rukun mandi enggak tahu. Nih, yang dikatakan tadi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Di sini. Bagaimana mau diterima? Ente sholat, iya, ente tahu enggak rukun mandi? Ente kan udah kawin, tahu enggak rukun mandi? Kagak tahu. Ini dia nih. Mandinya kagak beres, wudunya beres enggak? Nah, kagak beres, wudunya kagak beres, sholatnya enggak beres juga. Beruntung kita, Allah gerakin kita bisa ngaji. Beruntung kita, Masya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita pada mau ngaji. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.